Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fin nabi wal mursalin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hunian MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah, inilah para pemenang dari kategori MBR. DPD Sulawesi Tengah, Suwarna Dwipa Residence. Warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di tempat ini. Berkat kudrat dan iradatnya lah, serta salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa zaman yang terang yang kita rasakan seperti sekarang ini. Tidak lupa rasa syukur saya ucapkan sebagai seorang anak kepada kedua orang tua saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya. Beliau berada di sebelah kiri saya, bisa mungkin dibantu ke kanannya, sebab beliaulah kami hadir pada hari ini menaungi kurang lebih 3.000 pekerja bangunan dan juga seluruh karyawan-karyawati kami yang ada di Kota Kendari. Juga kepada istri tercinta saya, Ibu Satriati Ramadan. Semoga beliau menjadi yang pertama dan terakhir tentunya. Kita juga akan mengundang dengan hormat pejabat Wali Kota Kendari untuk menyampaikan sambutan sekaligus meresmikan kantor pusat PT Suwarna Dwipa Property yang akan ditandai dengan menekan tombol sirine, membuka tirai, kemudian penandatanganan dan pengguntingan pita. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kendari hadir mewakili Kasdim 1417 Kendari, hadir mewakili Kapolresta Kendari. Yang kami hormati tetap saudara Kendari, yang kami hormati pimpinan dan anggota Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati pimpinan perbankan di Kota Kendari yang sudah dapat kami sebutkan satu, yang kami hormati pimpinan
dan jajaran anggota Real Estate Indonesia Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Asosiasi Notaris Kota Kendari, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Kendari. Kami mengundang Bapak Sekretaris Daerah Kota Kendari, Kasdim Kendari. Silakan Bapak. Juga Kepala Dinas DLHK, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Bapenda, Ketua Rei, Prasasti, dan Pengguntingan kita. 3, 2, 1. Pada saat ini dia sudah berakhir dari sampaikan dan tempat ini semua kegiatan produktif yang insyaallah bisa dinikmati oleh warga Kota Kendari. Apa yang harapan dari kontribusi dari hadirnya paling tidak seperti sudah sampaikan sebagai wali kota tadi membuka buat teman-teman kita namanya pasangan usia baru yang punya rumah silakan bisa pindah ke Paroni. Kemudian kita berkata-kata dari sebagaimana regulasi yang ada, kita akan support seolah mudah-mudahan bisa menjadi praktik semangat buat saudara-saudara kita di Paroni yang lain untuk seperti Paroni. Terima kasih. Kantor ini oleh Pak PJ sendiri. Ya, harapan saya akan lebih memudahkan masyarakat di dalam pengurusan terkait perumahan ya, yang mendekatkan kepada customer, di mana lokasi kita ini kan sekarang cukup strategis ya, berada di jantung Kota Kendari, sehingga harapan kita akan lebih memudahkan akses dari customer baik kepada kami selaku developer maupun kepada pihak perbankan yang juga tidak jauh dari sekitar sini. Targetnya ini Pak, ke depan seperti ini? Ya baik, kami target untuk tahun depan itu 700 akad. Karena tahun ini kita target 600, itu sudah tercapai di angka 450-an. Jadi di 3-4 bulan ini kita optimis capai di angka 600, tapi tahun depan kita tingkatkan menjadi 700 unit. So, Pak, di titiknya ini, di SDP berapa titik Pak? Untuk kita ada 7 lokasi ya, masing-masing ada Madinah 1 sampai Madinah 3, ada Gerbang, juga ada Makubumi yang sudah terus mengalami perkembangan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Apa kemudahan yang akan diberikan Pak kepada masyarakat? Kita DP bervariasi ya dengan konsep desain dan juga konsep kawasan yang kita kembangkan. Karena di tahun 2021 kami berhasil ya memenangkan salah satu kategori untuk kawasan hunian yang layak, dan juga di tahun 2022 kami menjadi developer dengan perolehan rumah subsidi terbaik kategori MPR se-Indonesia ya untuk kategori Re Excellence Award. Kemudian di tahun 2023 kami juga di Indonesia Timur menjadi rumah subsidi terbaik versi Bank BTN dan juga pembangunan teragresif. Kalau untuk kerjasama perbankan ya Pak? Hampir semua bank penyalur pemerintah, tapi kami lebih banyak sekarang ini berkomunikasi dan menjalin mitra kerjasama dengan Bank BTN.